Warga desa Sekernan, kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi berhasil menangkap seekor buaya yang berkeliaran di tengah permukiman warga pada Jumat malam. Seekor buaya yang berkeliaran di pemukiman warga dan meresahkan warga setempat berhasil ditangkap warga. Buaya berukuran 1,5 meter ini kerap berkeliaran di tengah pemukiman warga. Atak, salah seorang warga yang menangkap buaya tersebut, mengatakan sebelumnya warga setempat melihat seekor buaya berkeliaran di jalan setapak dekat rumah warga. Karena merasa resah dan takut, akhirnya ia bersama dengan warga lainnya menangkap buaya tersebut, dan buaya tersebut berhasil ditangkap menggunakan kayu dan diikat dengan tali. Warga yang bilang sama saya kan, tadi jalan semua PRT, dia makan gondang, banyak orang biawa kan. Dari jam 8 semalam, kami mengakalnya baru di satu hadapan. Bapak nangkapnya ya? Dia nangkap ya. Pakai apa bang? Kami merah-merah kan, warga kan. Apa namanya? Dia merasa kan nih bang, buaya bang? Iya lah, anak-anak ngeri mandi itu kan. Takut ya? Iya lagi makan muda kan. Berarti dekat rumah warga bang? Ya dekat sini lah, rumah PRT kan, belakang rumah PRT. Diketahui buaya tangkapan warga berukuran 1,5 meter saat ini telah diamankan oleh BKSDA Provinsi Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.